before the match. What a fixture this could be, and it could get even better. Now, that's what the Luiz again. He plays it to Gilmour! Gilmour! On the side, he knew that Hakim will give it to Wander Lewis. Wander Lewis, a little fake pass to Gilmour. And just look at this finish. No chance for Sofyan. Back for pasukan Kuala Lumpur. Rembatan terkena pula salah seorang pemain. Peluang sekali lagi untuk Kelantan. Gol! Yang pertama untuk Paisan Muda Kelantan malam ini. Saingan Liga Super 2018. Perlawanan yang ke-9 lah. Jadi inilah jaringan yang saya jangkakan. Boleh menyuntik lagi semangat yang lebih baik selepas ini. Berdepan dengan pasukan Kuala Lumpur. Jadi sudah 1-0. Jaringan yang tercipta pada minit yang ke-10 ini di separuh masa yang pertama.